Oke guys, Marpua mau keluar, mau jalan, mau dikawal ya Marpua tuh sama. Tuh sama Pak Polisi, tuh Pak Polisinya tuh yang mau ngawal tuh. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Mawar tuh. Tereng. Mau kemana kita? Kepo. Mau kemanakah Rizky Bilar di sore hari ini? Tentu dengan siapa lagi? Dengan si Dedek Lesti, guys. Tapi ada hal yang cukup menarik perhatian kita sekalian, karena Bang B dan Apple Kid-nya Lesti ya hari ini mendapatkan perlakuan yang sangat spesial banget. Ya, mau berangkat saja mereka harus dikawal pihak kepolisian. Tentu kita bertanya, acara spesial apakah yang dituju, yang akan segera dilakukan oleh keduanya? Kok pakai pengawalan ketat gitu guys ya? Di jalan aja sudah dapat pengawalan. Tentu hal itu adalah hal yang sangat spesial untuk keduanya, yakni untuk Lesti dan Bilar, yang hari ini kemungkinan akan syuting di tempat Kobas. Benarkah akan ke sana? Kita tunggu keseruannya. Tetapi menilik dari perlakuan yang super duper untuk mengamankan perjalanan mereka, ini menunjukkan bahwa acara tersebut dikemas sangat spesial banget tentunya guys ya. Spesial untuk kita semua, spesial untuk pasangan Lesti dan Bilar yang tentu akan bikin cute kita nantinya. Ya, kita tunggu kabar-kabar terbaru terkait keromantisan, kemesraan, serta tujuan mereka hari ini. Tentu yang kita pusingkan, yang kita pikirkan, yang kita angan-angan adalah tujuan Lesti dan Bilar. Mau kemanakah mereka berdua? Kok sebegitunya sih? Tak seperti biasanya? Ini akan tentu saja mengundang penasaran kita sekalian atas acara yang sebentar lagi akan dilakukan oleh mereka berdua. Kita tahu Lesti dan Bilar adalah pasangan yang memang viral di tahun ini, dan pasangan couple cute yang disuka dari anak kecil hingga manula orang-orang tua. Tentu hal ini menggambarkan betapa spesialnya acara sekarang ini, acara di sore hari ini yang dituju oleh keduanya. Untuk tahu kabar dan berita terbaru tentang mereka, jangan lupa bagi kalian untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar tentang keberadaan serta hal terbaru, tercute, terbaper, tergesek mengenai mereka berdua, kalian dapatkan update-nya setiap saat di channel kesayangan kita ini. Tentu saja channel tercinta kita ini yang akan menyuguhkan hal spesial terbaru mengenai hubungan mereka berdua tentunya. Oke, selalu berpikir positif, terutama doakan yang terbaik bagi keduanya, keberlangsungan hubungan spesial keduanya sampai nanti halal menjadi tujuan utama, yakni mereka resmi menikah. Walau tidak di tahun ini, tahun depan, fa insya Allah ke
kecakapan, mental, fisik, dan kesiapan material dan imaterial. Semoga dijadikan satu kesatuan yang utuh dan kekuatan cinta mereka. Barokah umur, barokah rezeki, dan barokah harta. Begitupun bagi kita semua para penonton Lestar, semoga diberikan keberkahan dari hubungan mereka berdua, yakni keberkahan rezeki dan kesehatan tentunya. Itu saja kabar terbaru sore hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.